What's up guys, balik lagi bersama gue Jaro. So welcome back again with me semua ya teman-temanku. Oke, okay, so geng, pada hari ini ya teman-teman ya, gue tuh mau sedikit ceritain ke kalian ya, yang dimana kan gue kemarin kan ini kan ngikutin orang ya yang memakai helm Pororo yang berbaju merah kan, yang waktu itu tuh ada di sebelah sana tuh, yang di pom sana tuh. Nah kan gue ikutin tuh ya, ternyata orang itu kata si cebol adalah abang gue Johan. Gue gak percaya ya, terus dia bilang-bilang gitu katanya si Johan tuh lupa ingatan gitu ya, dia suntikin apalah serum atau apa, gue gak tahu lah ya soal hal itu ya guys ya. Jadi guys, rencananya hari ini ya teman-teman ya, gue tuh bakalan untuk mencari penawar dari serum yang dimana si cebol itu suntikan ke abang gue Johan. Jadi guys, gue hari ini gue udah janjian pada ilmuwan ya, yang bisa dibilang ini ilmuwan yang super-super ilegal ya. Jadi dia tuh orang yang misterius juga bisa dibilang gitu. Nah, gue tuh udah janjian ya. Gue tuh udah janjian di sini, guys. Di Human Lab, guys. Jadi ini orangnya itu tuh ada di Human Lab nih nanti nih, ilmuannya, guys. Jadi gue tuh bakalan membeli ya satu serum yang dimana serum ini tuh untuk membantu Johan supaya ingatannya kembali, guys. Tapi sebelum itu gue minta buat kalian untuk bantu like-nya sampai 2 kali like supaya gue makin semangat dalam konten juga live-nya, dan bantu channel ini sampai 150k sub di bulan ini, dan jangan lupa komentar sebanyak-banyaknya guys ya. Oke. Okay. Nah, tapi gue di sini ya guys ya, gue pribadi ya teman-teman ya, gue tuh belum terlalu kayak mempercayai banget gitu loh guys kalau bahwasanya tuh memang Johan tuh dia lupa ingatan gitu. Gue masih nggak percaya sih sebenarnya, geng. Kalau kalian tuh percaya nggak guys kalau beneran abang gue tuh lupa ingatan gitu ya? Tapi yang pertanyaan gue gitu, masa iya sih, Cok? Masa iya gitu? Tapi kemarin tuh si Cebol tuh kayak bener-bener meyakinkan banget gitu loh, geng. Gaya ngomongnya gitu ya. Tapi benar, dia kan kriminal gitu ya. Seorang kriminal itu tuh ya emang omongannya tuh kadang bisa kayak lu tuh kayak mau didoktrin gitu loh, Cok. Gue jangan sampai kena omongannya dia, guys. Jangan sampai kena omongan doktrinnya dia, Cok. Kayak apa-apa tuh lu percaya aja, jangan ya, ini berbahaya ya teman-teman ya, nggak bagus guys ya, nggak bagus ya dek ya. Jadi gue hari ini bakalan langsung cari serumnya ya, nggak cari ya, kita bakalan ke ini ya, apa, Human Lab untuk ngambil serumnya. Kebetulan gue udah bilang udah disiapin juga sama dokternya gitu kan. Gue bakalan langsung ke Human Labnya ya. Gue nggak tahu nanti itu serum dijual harga berapa gitu ya. Aduh, nabrak dikit yang ngaruh. Intinya gue bakalan ke sana nanti buat ngambil itu serumnya, bro. Sumpah, ini tuh bener-bener gue tuh harus dapetin ini serum, guys. Gak mungkin, Cok. Kamek nih gak bisa ini ya, teman-teman ya. Harus kumpul terus gitu, Cok. Kamek nih solid, bro. Gak mungkin, Cok. Gak mungkin abang gue tuh dia tuh ngelakuin hal-hal yang sampai lupa ingatan gitu deh, guys. Ini guys. Jadi kalian buat yang ngehujat gitu kan, atau ngata-ngatain abang gue gitu kan, Johan gitu ya, Cok, di channel ya gitu guys. Ini kan cuman RP guys, roleplay. Gue tau mungkin kalian kesel gitu, kecewa sama dia yang lupa ingatan gini-gini gitu. Tapi gue minta buat kalian ngehargai, ngerespect, dan nikmatin aja ceritanya. Karena di balik cerita yang mungkin pahit itu pasti ibarat kata tuh hidup tuh gak selalu terusnya pahit gitu, geng ya. Oke. Okay. Nah, so ini kita udah mulai deket dengan Human Lab di sini. Gue tuh bakalan coba untuk, yep, gue bakalan coba untuk langsung aja temuin dokternya. Gue udah gak sabar banget ya. Tapi nanti gue tuh lagi bingung, guys. Kalau gue udah dapetin serumnya, gimana caranya gue nyuntikinnya gitu loh, bro. Karena nanti pasti si Johan tuh pasti bakalan dijaga sama ini, guys. Cebol, guys. Bakalan dijaga sama si Cebol, Cok. Gue nggak tahu guys, gue harus coba deh ya. Gue harus coba nanti untuk ini apa namanya, cek dulu deh ya. Ini gue udah mulai sampai nih, geng, tempatnya nih, Human Lab guys. Semoga aman ya teman-teman ya. Gue takutnya di sini gue dijebak juga kan, gue ngeri gitu ya. Masa ya gue dijebak sih. Aduh, lewat mana sih? Oh, lewat sini guys, lewat sini geng, lewat sini, Cok. Hop, nah, coba kita masuk. Kita masuk. Dibuka gak sih pintunya? Gak dibuka kah? Gak mau ngebuka? Oh, mau. Oh, mau nih, mau, Cok. Ih. Ini gak mau. Oh, mau, Cok. Kirain gak bisa ngebuka, guys. Kita masuk ya. Nah, oke. Okay. Let's go, bro.
harusnya sih udah disiapin ya guys ya, karena gue ada pesennya tuh di semenjak kemarin si Cebol tuh ngomong kalau abang gue tuh dia lupa ingatan gitu cok. Nah gue bakalan coba ngecek ya, kita akan lihat dulu bro, kita akan lihat di sini ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk ya, semoga gue di sini nggak ditipu gitu ya. Lewat mana ya? Oh lewat kanan kali guys. Oh lewat sini. Kita akan coba cek guys. Ini gue udah beneran gak sabar banget cok. Ini kalau beneran berhasil ya, ini serumnya berhasil, wah pasti semua masalah akan cepat selesai guys. Jadi kita harus jaga imun ini, imunnya apa sih namanya, serumnya ya. Karena ini bener-bener dibuat buat penawarnya. Tapi gue juga kayaknya gue juga harus perlu sampelnya. Si siapa tuh Cebol tuh, dia tuh pakai sampel apa ya? Apa aja itu loh, serum yang gimana itu? Kayaknya harus ada kayak sampel penawarnya juga, guys. Nah, ini gue nggak tahu nih yang si dokter ini buatin tuh beneran langsung manjur nggak nanti kalau gue suntikin gitu ke Johannya tuh. Nah, ini masih jadi kayak pertanyaan banget, guys. Mana ya? Bener-bener luas banget, guys. Karena kan kita ada di Human Lab gini ya. Tempatnya tuh bener-bener di dalam banget gitu. Kita cek-cek dulu ya. Semoga ini ya. Dokternya ada ya, ini laboratori berarti ada di sini guys, kiri guys. Eh, minggir. Minggir kau, Dek. Lewat sini nih. Ini sumpah nih, cok. Ngeri, cok. Takutnya ada zombie gini. Lihat mana ya? Oh, lewat sini kayaknya. Ih, ngebuka sendiri, cok, pintunya, cok. Lihat tuh. Banyak-banyak ini cok, cairan-cairan kimia ini mah di sini geng, harus berhati-hati ya cok. Mana ya dokternya ya, mana sih? Oh enggak ada dokternya, mana ini? Mana sih cok, masih jalan lagi kah? Suara apa itu anjir? Anjir asap, cok. Ada asap di sini. Sampai nembus tembok asapnya. Wah, anjir. Apaan ini? Halo, Dok. Halo. Aduh. Asap apaan ini, Dok? Dok, sumpah ini bikin aduh kepala gue pusing nih. Anjir asap apaan ini, cok? Ini gue harus pakai ini deh, masker deh. Halo, Dok. Aduh, dok. Kenapa kau kesini? Halo. Ada apa? Seperti janji gue, dok, yang semalam, dok, yang gue mau pesen serum. Serum. Iya, serum. Sudah, sebentar. Sudah aku siapkan. Iya, dok. Aku mau pesen satu serum yang semalam aku bilang, yang dimana serum untuk membalikan ingatan yang hilang, dok. Tolong ambilkan suntikan di situ. Oh iya dok, sebentar. Wah anjir cok, serem banget. Gue masuk udah kayak ini anjir. Udah kayak ini cok, di sana cok. Ah ini dok. Sudah dok. Anjir, ini dokternya ngeri banget, cok. Dok, prosesnya masih lama kah? Sebentar lagi. Tunggu di situ. Iya, dok. Cok, ini jadi tuh dokternya ini tuh sedang ngebuatin ini, cok, cairan-cairan serumnya gitu, guys, biar nanti apakah bakalan ngebalik ingatannya Johan atau enggak? Di situ. Oh, bentar dok, aku ambilin lagi dok. Nah, oke dok, sudah dok. Ini dok. Berikan ke aku. Oke. Ini dok, tolong diterima dok.
Nah. Bentar, aku akan memasukkan ini ke box. Iya, Dok. Anjir, Cok. Udah dimasukin nih, kita dapetin serumnya, guys. Kita dapetin serumnya, guys. Mantap, Cok. Kita dapetin serumnya, guys, akhirnya, guys. Apakah ini serum bisa kita gunakan, bro? Semoga ya. Itu serum ini nanti bakalan gue pakai gitu, guys. Buat gue suntikin nanti, Cok. Tapi gue harus atur strategi yang dimana nanti strateginya ini untuk serumnya kita nyuntikin. Ah, oke, Dok, gue ambil, Dok. Ah, oke, Dok, sudah, Dok. Nanti untuk pembayarannya bisa ditransfer saja. Ditransfer. Ini cara penggunaannya gimana, Dok? Suntikannya. Suntik saja ke bagian tangannya. Harus ke tangan kah? Terserah, di bagian mana saja. Di bagian kelamin boleh enggak, Dok? Boleh. Oke, berapa totalnya ini, Dok? Totalnya jadi $15,000. Ya sudah, nanti akan ku transferkan ya. Oke, aku sudah mengirimkan rekening lewat SMS. Oke. Ya sudah, Dok, aku pergi dulu ya. Ya. Thank you. Ya, sama-sama. Tapi gini, kalau ini gagal serumnya, nggak berfungsi dengan baik gimana? Apakah ada ganti rugi? Duitnya akan saya kembalikan. Kau akan membuatkan serum baru atau bagaimana? Ya, nanti aku membuatkan serum baru. Tapi aku jamin itu bakal berfungsi. Kau yakin 100% kah? Ya, dicoba saja dulu. Kau mau aku suntikan dulu kah? Siapa? Kau? Kau. Jangan. Ke botakmu itu? Jangan. Jangan. Ya sudah, Dok. Aku ambil serumnya. Aku akan suntikan ini ke Johan. Oke. Ya sudah, Dok. Sudah berhasil. Iya. Bye-bye. Oke, guys. Jadi gue hari ini ya, teman-teman ya, gue udah dapetin serum. Ini tuh bener-bener serum, guys. Yang dimana serum ini tuh bakalan gue pakai buat nyuntikin ke Johan ya, guys ya. Gue bakalan pakai serum ini buat suntikin ke palanya Johan ya. Palanya atau mana? Intinya gue bakalan suntikin deh gitu ya. Cok. Mana ya ini, lewat mana ya? Ini lewat mana, guys? Oh, lewat sini ya. Semoga ya, teman-teman ya, ini serum berfungsi dengan baik gitu. Gue harap sih bisa ya, guys ya. Ah, bisa lah, yola, Cok. Nanti gue bakalan ke markasnya si Lost Dragon itu ya. Gue bakalan coba cari si Johan di situ, dan gue bakalan coba suntikin ini nanti. Dan yep. Semoga ini berhasil ya, teman-teman ya. Kayaknya gue harus langsung aja, guys. Gue harus ngeboot. Gue harus ke markas si Lost Dragon itu, guys. Mana sih, lihat mana sih ini, anjir. Ini ya. Ya gue harus cepetan deh, gue udah gak sabar banget ya. Gue udah gedek banget itu sama si Cebol gitu kan ya. Sialan banget nih si Cebol nih. Sabar ya, Cok ya. Kita harus segera OTW nih, on the way nih. Gue tenang aja, gue bakalan on the way secepat mungkin, secepat kilat ya kan, buat bawa ini serum. Tapi mana nih, lewat mana? Oh, lewat sini. Nih bener-bener ini banget, Cok. Jauh banget ini sampai keluar ya. Pegel ini kaki mah. Kita masukin dulu ya ke ini ya. Ke dashboard ya, guys ya. Kita masukin dulu guys. Nah, udah. Oke, kita langsung aja ke markas Last Dragon, guys. Let's go. Aja ya, kita ke rumah si Cebol itu ya, geng ya. Tapi sebelum itu gue bakalan pakai vest dulu ya nanti. Biar gue persiapan ya, teman-teman ya. Nah. Jadi kita tuh bakalan kayak mengendap-endap lagi ke sana, kita bakalan nyari Johan. Tapi sebelum itu gue harus pastikan dulu di rumah itu kita harus bantai habis ya, teman-teman ya. Kita harus bantai habis para anggota-anggota Lost Dragon di sana. Terus kita akan roaming cari Johan, ya kan? Ini kita tuh harus bener-bener dapetin, bro. Wah, nggak bisa ini, geng. Nggak bisa ini ya.
Let's go bro. Kita cek-cek dulu tuh di sana tuh ada siapa ya guys. Di markas Red Dragon. Gue bakalan solo lot gue cowok di sini, nggak apa-apa lah ya. Katanya roco mereka tuh. Gue solo aja nggak masalah. Kita bersolo-solo saja bro, bersolo-solo saja. Karena gue udah terbiasa main solo gitu ya guys ya, main solo gitu. Karena jiwa reskrim kepolisian gue tuh masih ada gitu ya guys ya. Walaupun gue tuh dulunya polisi udah lama banget gitu kan, tapi jiwa kepolisian gue tuh benar-benar masih kayak nempel gitu. Nah, kita bakalan langsung aja ya ke sana ya. Ke markasnya si Cebol ya, si Cebol-Cebol itu tuh. Pokoknya lah ya. Kita bakalan ke sana nih. Kita lewat sini aja teman-teman ya, yang cepet lah ya. Kita merobos gitu kan, terobos aja lah ya. Kalau rame nih gue udah persiapan sih, tapi gue tuh di sini tuh bakalan main kayak Hitman gitu, geng. Jadi gue tuh bakalan main dengan cara yang aman dan safety, karena di sini tuh posisinya gue tuh sendiri, geng. Nggak rame-rame gitu ya. Jadi gue bakalan main yang aman, safety, kayak Hitman-Hitmanan gitu, bro. Anjay, kayak Hitman-Hitmannya. Oke, makanya biar gue makin semangat ya. Bantu like-nya terus sampai 2K lebih ya teman-teman ya, supaya gue makin semangat gitu dalam konten dan juga live-nya bro. Let's go. Wing guys, kalian setuju nggak kalau misal nanti gue buat channel khusus untuk live streaming, geng? Menurut kalian gimana, geng? Kalau gue buat channel khusus live streaming, kalian setuju nggak teman-teman ya? Mungkin kapan-kapan gue tuh pengen bedain aja channel konten live gitu guys, supaya nggak bertabrakan aja gitu. Oke. Tuh posisinya tuh kalau nggak salah tuh di atas cok rumahnya, rumah dia tuh kayak deket rumah Kamek anjir. Ini gue udah nggak sabar banget sih cok, gue udah nggak sabar banget pengen ngehabisin si Cebol ini anjir. Let's go ya bro. Kita harus cek sana. Kita harus roomingin Johan ya. Gue nggak tahu ada apa enggaknya di sana nanti, tapi gue bakalan ngecari dia, mencari gitu kan. Harus gue tetap cari terus bro, jangan sampai nggak gue cari nanti ini. Hop. Yep. Iya nabrak dikit gak ngaruh ya. Gue udah gak sabar banget masalahnya guys. Rumahnya kayaknya di sekitaran sini deh. Ah iya itu yang paling tinggi banget itu cok. Lewat mana ya? Lewat sini aja deh, lewat kanan kali ya. Ada jalan ini harusnya. Nah, sip. Squee bro. Bisa gak sih lewat sini? Mana sih guys? Ah, lewat sini bisa kan ya? Eh, ini mah jalan buntu anjir, jalan buntu copet. salah guys, sorry guys, salah guys. Gue terlalu bersemangat banget masalah ya guys buat ngebantai para kelompok sialan itu, cok. Lihat mana sih, guys? Oh, lewat sini nggak sih? Lewat sini ya? Lewat sini bisa nggak sih, guys? Bisa sih harusnya ya, teman-teman ya. Ini mah lewat jalan belakang nggak sih, cok? Bisa lah ya, lewat belakangan aja ya gue ya. Eh, sama aja balik dong gue tadi ya, anjir ya. Ini tuh lewat belakang, guys. Tapi nggak apa-apa, guys. Ini biar lebih aman lah, anjir. Sama aja dong, overroadin aja kali nggak ya. Mana sih jalannya? Oh, lewat sini, cok. Lewat sini nih. Lewat belakang aja, guys. Gue lewat belakang aja, guys. Kalau lewat depan, takutnya kayak kemarin, cok. Rame, cok. Nah. Sip, cok. Sabar, cok. Lihat, guys. Gue solo load banget pakai pistol, anjir. Sangat-sangat solo load sekali gue, bro. Orangnya, bro. Let's go, cok. Let's go. Ini kita harus berhasil, guys. Tapi kayaknya daerah sini tuh sepi deh. Gak ada orang deh guys. Si siapa itu cok? Anjir. Itu siapa anjir? Itu si Cebol cok. Ya anjir ada si Cebol cok. Ada si Cebol anjir. Ada si Cebol. Diam. Kita harus lumpuhkan dulu si Cebol guys. Itu ada si Cebol guys di sebelah sana guys. Sabar. Gue punya ide. Gue akan bermain senyap guys. Jadi gue bakalan memakai pisau aja guys. Karena di sini gue tuh bermainnya senyap banget bro. Chill, jangan sampai berisik ya. Gue harus bermain senyap banget guys, jangan sampai ketahuan guys. Gue harus suntikan serumnya nanti guys, tapi gue harus lumpuhkan
dulu mereka guys, terus kelompokan guys. Yo cebol, mati kau dek. Mampus kau. Pastikan lu mati. Gue pastikan lu mati cebol. Sip. Dah. Gue harus main lebih aman lagi guys. Gue harus ngendam guys. Cebol udah gue pingsanin guys. Gue harus cari Johan nih. Gue tinggal cari Johan. Gue harus pingsanin dulu Johan. Karena kalau gue nggak pingsanin Johan, gue nggak bisa suntikin serumnya guys. Gue harus cari dulu guys. Dia ada di mana ya? Kamar ini coba. Sepi cowok, nggak ada lagi Johannya di sini. Di mana dia? Mana dia? Di sini pun juga nggak ada cowok. Sialan bro, nggak ada Johan di sini guys. Kita harus cari lagi guys. Nggak ada Johan di situ cowok. Ini pun juga nggak ada. Di mana dia? Tapi gue udah berhasil pingsanin si cebol geng. Ini banyak juga di kamarnya cowok. Lagi. Kosong guys, nggak ada guys. Oke, kosong juga cowok di sini cowok. Ayo, kita harus cari. Terus mengendap-endap cowok, kita harus pelan-pelan cowok. Di sini kita memakai mode hitman ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita ketahuan ya. Tapi di sini gue udah ngebantai si cebol, gue udah pingsanin si kampret ya. Kemarin tuh gue lihat si Johannya ada di sana cowok. Apa jangan-jangan si Johannya lagi di surya ya, masih cebol ya guys ya? Jadi nggak ada ya? Coba kita cek dulu di sini nih. Kosong cok kamar mandinya. Ini apa lagi nih? Tempat apa nih anjir? Ini yang kemarin gue selidiki nih. Ini kayak ruang bawah tanah cok. Sebentar, cok ini aja CCTV anjir. Waduh. Wah, ini nggak bisa nih. Gue harus rusak dulu nih. Takutnya gue ketahuan cok ya. Menghapus rekaman CCTV. Gue hapus dulu cok. Ini soalnya bahaya guys. Nanti bisa gue ketahuan guys. Gue hapus dulu. Sabar ya, gue hapus dulu cok. Rek. Nah, sip. Sabar. Kita siapin lagi. Ini kayak, anjir kamar lagi cok. Apa nih? Wah, bentar. Ini kayak tempat penyekapan anjir. Cok, ini mah kayak tempat penyekapan, cok. Apa jangan-jangan Johan sebelumnya disekap juga ya di sini ya, guys ya? Ini lagi anjir. Ini juga, cok, ini kayak bed-bed buat orang disekap, cok. Tapi di sini nggak ada, guys. Kemana ya Johannya ya? Gue udah hapus si rekaman CCTV-nya sih. Jadi gue udah main aman banget nih, bersih banget kayak hitman parah gue, cok. Kosong guys. Aduh kemana ya si Johan ya. Gue harus cari. Jai kok mana co dia co. Shit. Dia menghilang guys. Dia kayaknya lagi gak di rumah ini deh. Kayaknya gue harus nanti balik lagi ke sini. Gue bakal ngendap-ngendap lagi di sini guys. Kalau kalian setuju gue ngendap-ngendap, gue bantai-bantai lagi ya anggota Lost Dragon. Kalau kalian setuju kalian like-nya sampai 2k dan bantu channel ini sampai 150k dan komentar sebanyak-banyaknya guys ya. Kayaknya gue harus ini dulu deh. Gue harus pergi dulu deh dari sini deh. Kayaknya Johan lagi nggak ada di sini deh. Kayaknya dia si cebol kayaknya lagi tugasin Johan deh. Feeling gue ya. Kayaknya Johan lagi dicuci otak lagi, cok. Tapi si cebol udah gue berhasil pingsanin sih. Nah, sekarang nih waktunya gue simpen dulu nih serum di rumah. Terus gue bakalan balik lagi nanti ya, gue bakalan suntikin ini serum ke si Johan guys. Let's go bro, kita balik dulu ke rumah deh. Kita pantau deh guys, seharusnya kalau pergerakannya dari situ gue tuh tahu. Kayaknya gue butuh drone juga deh geng. Kalau setuju kita pesen drone ya, kalian like ya sampai 2k ya dan bilang setuju ya guys ya, supaya kita tuh bisa ngepantau dari rumah Kamek pun kita bisa pantau guys kalau kita punya drone guys. Jadi tuh nanti soalnya rumah Kamek sama markas itu tuh deket bro. Jadi nanti kita bisa ngepantau gitu cowok masalahnya cowok. Yaudah deh nanti kita bakalan coba pantau lagi guys. Thank you banyak udah nonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Gue Jaro di sini. Thank you banyak udah nonton. See you. Bye bye.